Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan kompor. Panaskan minyak ibu-ibu. Nunggu minyaknya panas dulu. Nah, ini sudah panas. Masukkan cabai sama bawang putih. Wah, si jiprai anu ningkan, Pak Nen. Oh, ini Mbak Ida siji, ini Pak Polisi papat. Sampai bawang putihnya berubah warna ya Ibu, atau sampai baunya harum wangi sedap. Nunggu bawang putihnya apa itu layu dulu ya ibu. Masukkan ini apa tomat yang sudah saya potong-potong. Masukkan gula jawa satu keping aja. Masukkan 2 bungkus Royco ayam. Nih, saya pakai Royco ayam. Tambahkan 1 bungkus kecap bango yang harga 1.000. Sudah cukup ibu-ibu. Biar tambah mantap. Masukkan sedikit air. Masukkan ikannya. Sudah saya cuci bersih, Ibu.
Tunggu matang dulu airnya. Nyengak. Tunggu angkat dulu ya, cucu airnya ya. Kita icipi dulu. Saya tambahkan gula pasir ya, Ibu. 1-2 sendok aja. Kurang mantap. Dah. Pedasnya, manis dan gurihnya ini udah mantap. Yang bikin gurih itu kecapnya. Saya memakai kecap Bangun. Ini rasanya pedas, seger, gurih, manis. Kalau segernya itu dari tomatnya. Terima kasih, San. Aku tahu kelasnya deh. Ya. Lalu jangan lihat anu garasi. Lo tak gelo anu. Nah. Oh, yang mana ini aku.
Ini resep saya ya ibu-ibu, yang sangat sederhana tapi rasanya nikmat, lezat, enak sekali. Selamat mencoba ibu-ibu, resep saya sederhana ini. Semoga keluarga ibu senang mencobanya di rumah. Siapapun yang melihat video saya doakan sehat, panjang umur, bahagia selalu, dilancarkan segala urusan, dimudahkan jalan rezeki, berkah, barokah, lancar, dan sukses selalu. Selamat pagi, Ibu. Selamat mencoba resep sederhana saya ini. Semoga keluarga Ibu senang dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.